Tanya kalau itu paintball dulu, cuman paintball nanti kita in kelamaan. Paintballnya berapa lama? Setengah jam. Bagus ya, bagus ya. Ah, kita foto itu kan, mau video itu yang loncat. Di mana? Oh, bisa, waktunya panjang mau bikin video berarti. Berarti itu orang 1 jam ya? Iya, 1 jam mereka masalahnya. Iya, karena mereka ya kita nunggu sejam. Kita juga nunggu dari tadi kata dia gitu. Hah? Udah ikut aja loh, orang harus 4-4 orang. Biar lawan, lawan. Ih, dingin ya? Iya, dingin dari atas. Wah, di AC. Makanya kalau di Lembang tuh emang penginapan enggak ada AC. Iya, tapi kok di tapi temen aku Budi beberapa sih ada yang pakai. Panas tetap aja. Panas. Ada AC. Mana kakaknya? Ya. Celananya mana? Ini udah dipakai celananya. Di bawah aja lah. Main sih? Enggak, kameramen. Oh, kameramen. Kamu dibayar berapa? Abang, minta tolong videoin di kamu masuk ke SMS ratingnya copot. Ini bukan rating. Ini pakai sabuk. Ini kan enggak ada ratingnya, Mas. Enggak apa, aman. Nanti ketutup sama baju. Hai, Bang. Abang yang videoin, Bang. Iya, iya. Minta di dulu. Dada-dada dulu. Ini nanti minta videonya. Kita bagi menjadi dua tim ya. Kita berhitung dari 1 sampai 2 aja, enggak usah banyak-banyak. Dari 1 ke 2, kembali lagi ke 1. Ingat untuk nomor yang disebutkan untuk timnya. 1 sampai 2. Dari sini. 1 2 1 2 1 1 1 Benar 1 2. Enggak, bukan 1 2 1 2 1 2 lagi. Oke, kita ulang lagi. Boleh lagi sini. Oh, campur. Oke. 1 2 1 2 1 2 1. Oke, 1 sebelah sini. Satu sama sini, coba sama sini. Iya, kok mana? Mana kenal muka lawan gua gimana? Wah, apalin dulu ya, satu mana satu? Ya. Satu sini, woi. Untuk timnya yang sebelah sini, grup 1 ke 5 orang. Grup 4, grup 2 ke 5 orang. Dan siapin dulu untuk Google-nya. Google? Apa? Grup? Helm, helm, helm. Oh, helm. Eh, apa? Bodyguard. Rompi, rompi, rompi. Rompi, rompi, rompi. Oke, sini. Kita shoot dulu, kita shoot dulu. Ini kapten nih, kapten, kapten. Oh, ini kaptennya. Oh, kaptennya. Oke, okay, sini, kaptennya, sini. Oh, no, kapten, kapten. Oh, no, no, shoot, shoot, shoot. Oh, no, kapten. Kita shoot. Satu. Ayo. Satu, dua. Ini apa ini? Ini pertarungan dari mana ini? Hah? Dari mana ini pertarungannya? Grup mana ini? Grup mana? Dia BP katanya. Oh, BP. Kita Shell. Oh, ya udah. Siap. Oke, siap ini. Kita. Iya, enggak apa-apa. Lu jadi BP aja. Udah, ya, sementara doang. Kan Pak Bos kita sweet apa? Sweet apa? Sweet apaan? Gunting batu kertas. Oh, gunting batu kertas. Satu kali aja. Oke. Nanti yang menang boleh pilih Robby sama pilih Markas. Oke. Siap. Oke, kita sweet. Bal, kalah lu. Awas lu. Markas dari Palestina boleh? Boleh. Gunting batu kertas. Bukan, itu pelurunya. Itu pelurunya, muntah kucing. Kucing sampai sini lagi. Katanya sakit tuh. Kucingnya sampai sini lagi. Muntah kucing. Mau dipasangin, Neng. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu lagi. Bentar, bentar. Bang, bang, bang. Duduk lagi dikit. Duduk, duduk. Embo, kata. Satu. Satu, dan yang kurang mepet dikit deh. Tunggu, 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 tunggu. Bentar, bentar. Bang, bang, bang. Duduk lagi dikit. Duduk, duduk. Embo, kata. Satu. Yang lu majuan. Satu, dan yang kurang mepet dikit deh. Oke,
Kita duduk. Oh, kita duduk. Benar-benar kayak latihan. Karena berisiko tinggi, rentan dengan kecelakaan. Maka dari awal ada aturan-aturan yang diterapkan dan harus kita sepakati dari awal. Ya, siap semuanya? Siap. Oke. Yang pertama, kita selama bermain, selama di dalam arena, dilengkapi dengan masker atau goggle atau pelindung wajah. Alat ini adalah perlindungan yang paling utama selama bermain paintball. Jadi bagaimanapun keadaan goggle atau masker nanti selama bermain, selama di dalam arena, tidak boleh terlepas. Apalagi dilepas dengan sengaja. Karena safety-nya bermain paintball ada di area wajah. Terutama untuk melindungi bagian mata kita, itu yang paling utama ya. Jadi kita sepakati dari awal goggle masker ini tidak boleh terlepas. Sepakat? Sepakat. Untuk cara penggunaannya ini cukup mudah karena bahannya lentur. Kita paskan dari belakang, kita tarik ke depan, paskan sesuaikan dengan ukuran kepala. Ada kondil di belakang. Kena kepala belakang bahaya enggak? Bahaya. Jangan ada yang tua, sampai ketahuan sama musuh juga itu strateginya. Ayah punya strategi nih ya. Jadi sebelum permainan dimulai, tiga hal yang harus kita sepakati. Yang pertama, selama bermain goggle masker tidak boleh terlepas ya. Sekarang jarak tembak itu maksimal paling dekat 5 meter. Kita bisa menyerang ke daerah musuh. Apabila kita menemukan musuh terlalu dekat, jangan ditodong, jangan ditembak. Ditodong saja. Bilang freeze atau kalau pas lari mah. Kalau lari. Dulu boleh sebelah sini. Loreng abu memisahkan diri. Loreng hijau dulu. Satu tim, satu tim. Satu, dua. Baik, Bahanim. Isma. Oh ya, Mbak Isma Bahanim. Oke. Ismi lagi. Oke, tahan. Ini tetap berdiri. Yang loreng hijau, loreng abu di bawahnya jatuh. Kita sendiri belum. Maaf. Ya, sok cokok dulu. Kita gabung dulu. Siap. Mbak Isma. Jawa. Nah. Mana kita? Di sini. Jangan kan harus ke kita. Eh iya, ininya belum.
maju sini Jar, sebelah kiri Jar. Sini nih, gede nih. Maju sini Jar. Maju Jar. Aja deh aku. Kamu yang mana? Yang merah pokoknya. Ini aja. Apa itu? Apa ini? Itu aja yang belakang. Oh, iya. Yang belakang aja. Ayo, Bang. Nah, itu sepinya aku bahas, jadi semakin oh, ini. Dorong, otomatis laju kendaraannya semakin cepat atau semakin kencang. Akan tetapi kita tergantung kondisi kebutuhan di jalanan saja. Jadi kita jangan asal ngegas saja. Kalau menurun lebih diperbanyak rem saja yang digunakan. Lanjut kita di sini ada giginya atau ada transmisinya cuma tidak ada kopling, jadi yang di tangan kanan semua. Rem depan, yang di kiri itu rem belakang. Oh, ini rem ya? Rem semua. Cuman teman-teman tidak usah kebingungan mana rem depan, mana yang belakang, dua-duanya saja yang dipakai. Lanjut buat giginya ada 1 2 3 sama mundur. Kalau ada yang kurang paham cukup menggunakan satu saja, tinggal gas, rem saja. Tidak usah diperdulikan lagi untuk posisi 2 sama 3-nya. Kecuali sebagian teman-teman mungkin ada yang lebih. Ini udah gigi 1, A. Silakan dipergunakan. Apa-apa. Buat posisi gigi 1, 2, 3 ada di pedal kaki kiri kita yang bagian belakang. Aku gigi 1 aja lo ya. Udah gigi 1 aja enggak apa-apa kan ya, Pak ya? Kalau ke belakang lagi berarti 2 ya. Nah, udah masuk ya. Kalau kita remo tadi dari. Oh, iya. Ini udah semua. Pas giginya. Udah masuk atau? Udah gigi 1 kan? Kalau ada yang kurang paham cukup menggunakan gigi 1 ini saja. Di indikatornya semuanya ada ya. Hanim. Gas, rem. Hanim mana? Gas, rem saja. Kecuali sebagian teman-teman mungkin ada yang lebih mengerti buat gigi silakan menggunakan. Dari 1 ke 2 itu ke belakang. Dari 2 ke 3 itu ke belakang. Untuk mengurangi gigi berarti kebalikannya ke depan. Sekarang kita kurangi atau balikan lagi ke netral atau N. Udahlah, nggak usah. Ke depan. Otomatis N. Lepas aja, langsung lepas. Nah, setelah netral, kita ada gigi buat mundurnya. Tinggal tekan ke depan satu kali lagi. Depan tuh yang mana? Tekan ke depan. Gigi tuh yang mana sih? Oh, ini. Kok ke depan N ya? Oh iya, ke belakang 1. Kalau ke belakang? Iya, belakang naik ini dulu. N ini berarti dia bisa mundur ya? Pak, ke depanin dulu itu. Ke depan giginya. Depan ke N. N, depan. Ini ke depan aja. Tantar. Dah. N, kalau mau mundur depan. Nah, R ini ya. Allahu Akbar. Oh, ini mundur. Kalau menemukan kondisi tersebut, tekan saja rem dua-duanya. Oh, oke. Okay. Tangannya berhenti dulu. Lanjut tekan giginya ke depan sampai mentok, sampai muncul ini indikatornya ada tulisan R. Lanjut kita mundur sambil digas pelan-pelan sambil melihat atau menengok ke belakang biar memastikan kita mundurnya lebih aman. Posisinya udah aman, mau lanjut jalan lagi berarti tinggal tekan ke belakang dua kali sampai di indikatornya ada tulisan 1. Jadi pada intinya 1 itu untuk jalan saja dan R ini berarti dia untuk mundur. Okay. Diusahakan setiap memindahkan gigi kaki kirinya bergeser. Tidak boleh, nah kayak gitu, tekan gigi 1, langsung bergeser. Jadi situasi pedalnya itu tidak boleh ketekan. Kalau misalkan ketekan, otomatis dia tidak mau jalan. Yang kedua, diusahakan kalau mau digas, remnya kita lepas. Kalau mau direm, berarti gasnya yang kita lepas. Jangan dipergunakan secara berbarengan. Digas juga, direm juga, kendaraannya tidak mau berjalan. Silakan semua netralkan atau tekan ke belakang satu kali. Yang ini, Pak ya? Ke belakang atau ke depan? Silakan di netral kan? Rem yang bagian sebelah kiri. Udah. Lain. Nah, yang ini ya? Kayak kelasor? Gimana? Yang ini? Ini. Sambil tekan remnya, Kak. Sambil tekan remnya. Lah,
pelan pelan mana uang dihandap mang. Langsung nyalain sebelah kiri yang kayak klakson, pencet remnya. Langsung remnya tekan sebelah kiri. Remnya dibuka kalau mau digas jangan direm. Jalanin bang. Ayo bang, sini dulu, maju dulu, apa-apa. Ayo lanjut terus, gak apa-apa. Deketin terus. Tuh, deketin. Langsung nyalain. Saya tungguin di atas ya. Iya, oke. Teh di atas lagi, Teh, di sana, Teh. Ayo, Teh, gas lagi, Teh. Gasnya ditahan, jempolnya ditahan, coba. Kenapa? Jempolnya ditahan. Jangan digitu-gituin, susah. Tuh, mundur, tahan. Nah, kayak gitu, jadi gampang. Bawa kanan. Ayo Teh, gas lagi Teh. Gas, dorong. Dorong lagi Teh, gasnya Teh, jangan dilepas. Rem. Nyalain. Jangan dilepas, Teh, gasnya jangan dilepas, dorong aja, tempel. Jangan dimainin, Teh, dorong aja. Nah, kayak gitu, jangan dimainin. Dorong terus. Dorong lagi gasnya. Dorong lagi. Jangan turun, kakinya. Ayo gas lagi, gas, jangan berhenti, lanjut. Thank you.
Ayo Pak, gas lagi Pak, gas lagi Pak. Lanjut, lanjut, lanjut terus, gas, gas. Belokin, dilawan, dilawan, belokin dari jalur. Pelan-pelan nunggu yang belakang. Lihatnya ke depan, Pak. Lihatnya ke depan. Remnya dibuka aja, jangan direm terus ya. Kita tinggal main negas aja, remnya lepas aja remnya. Remnya dibuka teh. Remnya dibuka. Ya jangan direm terus. Kalau turun direm. Nah kalau udah posisinya datar gas lagi pelan-pelan. Gak apa-apa. Mang. Nah, lanjut. Selamat jaga. Gas lah. Lagi terus. Lagi. Lagi. Mana belum? Lagi. Jangan motor sini deh. Lagi terus. Stop, stop. Bentar dulu, tahan, tahan. Yeah.
lagi. Yang depan lanjut. Oke, doi bareng weh tuh. Bentar kak. Ayo Pak, gas lagi Pak. Gas lagi, jangan berhenti. Ngapain aku dihanap, Mang? Sebelum saya tahan dulu. Hanim, Hanim.